Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam sedor dari CFA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ya, senapan angin, ingat CFA Sodor. Berjumpa lagi dengan kami di gudang CFA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini dia ada unit yang baru saja ready kembali, yang dinantikan oleh teman-teman. Rekomendasi unit senapan angin Bocap FX. Ini dia adalah unit senapan angin Bocap FX Mahameru. Ya, mantap sekali, ada seri efek Mahameru, ada juga Predator Mahameru, tapi yang Predator Mahameru dia belum ready ya teman-teman. Ini yang baru saja ready, yang efek Mahameru ya teman-teman. Mantap sekali, ini dia unitnya. Rekomendasi banget buat pecinta senapan angin Bocap kayu, yang pengen rajanya raja di kelas Bocap efek yang pakai popor kayu. Ini dia rajanya sudah kembali lagi, yaitu adalah unit senapan angin Bocap FX Mahameru. Spesialnya di bagian apa sih? Kita simak dulu video tes akurasinya, nanti kita jelaskan sedikit tentang spek-speknya ya teman-teman. Yang bikin spesial dari FX Mahameru ini apanya aja ya teman-teman. Oke, langsung saja kita simak dulu video tes akurasi dari unit senapan angin Bocap FX Mahameru berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu pis, salam sedor dari CFA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CFA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau tes akurasi unit senapan angin Bocap FX Mahameru ya teman-teman, yang baru saja jadi, baru saja tiba, yang dinantikan oleh semua kalangan pecinta senapan angin, yang FX Mahameru udah pembuatan full CNC ini ya teman-teman. Mantap sekali, ini langsung saja kita tes akurasinya, kurang lebih di jarak 25 meter ya teman-teman, dengan peluru yang cocok. Ini pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke, nah itu tempatnya masih kosong, nah, kita buat satu titik ya teman-teman. Oke, nah belum kelihatan ya, masih di kanannya dikit kalau di tele. Nah, apakah masih plung satu lubang di situ? Oke, ternyata betul satu lubang di sebelah situ ya. Kita coba. Masih plung satu lubang di situ ya, teman-teman. Tiga kali plung satu lubang. Mantap sekali, berarti ada di sebelah kanannya dikit itu ya, teman-teman. Mantap banget. Empat kali plung satu lubang, mantap sekali. Nah ini udah pasti di situ, kita putar ya, apakah masih plung satu lubang di situ. Lima kali lubangnya, cantik sekali ya teman-teman. Kita tambah lagi, mantap sekali. Enam kali plung satu lubang, kita tambahin satu kali lagi. Oke, 7 kali belum satu lubang, bonus satu kali lagi. Oke, kita nyatakan lulus tes akurasinya. Nah itu lubangnya jadi besar, cantik banget ya teman-teman. Oke sekali, kita nyatakan lulus tes akurasinya. Ini dia penampakan unit senapan angin Bocap FX Mahameru. Mantap sekali ya teman-teman, dengan menggunakan laras impor seperti Predator Mahameru, dan juga pembuatan udah full CNC, dalemannya udah stainless, dan juga untuk pernya ini udah menggunakan per Mizumi yang warna biru. Oke, nah ini pakai stainless juga ya teman-teman. Mantap sekali, popernya menggunakan popper warna kayu putih, memang natural warna kayu putih, popper kayu mindi ya teman-teman. Mantap sekali. Nah ini dia penampakan sedikit unit senapan angin Bocap FX Mahameru ini. Untuk manometer ada di sebelah bawah ya teman-teman. Mantap banget. Nah tadi tes akurasinya sampai sana tadi, kita nyatakan lulus tes akurasinya. Langsung saja kita jelaskan sedikit spek-spek dari unit senapan angin Bocap FX Mahameru khas dari CVA Sodor sendiri, hanya ada di CVA Sodor. Oke, langsung saja kita simak video tentang spek dari unit senapan angin Bocap FX Mahameru berikut ini. Sekian, terima kasih. Oke,
Oke ya teman-teman, mantap sekali tadi tes akurasinya 8 kali plung nitik 1 lubang. Rahasia larasnya ini menggunakan laras impor seperti Predator Meru ya teman-teman. Laras impor yang jarak idealnya bisa 60-70 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Mantap sekali. Untuk bahan larasnya menggunakan bahan baja pakai OD13 alur 12, panjangnya ini kurang lebih 60 cm ya teman-teman. Kalibernya ini menggunakan kaliber 4,5 mm. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk pelurunya yang cocok tadi pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain, jadi cocok sekali buat berburu big game ya teman-teman. Buat dama babi tenang saja, jangan ragu kalau ada ketemu buruan seperti itu ya teman-teman, tinggal tambahin power, dicoba saja dikenakan area yang fatal ya teman-teman, area kepala, area pokoknya area intimnya, nah itu pasti akan tumbang juga. Apalagi pelurunya cocoknya pakai Hercules, jadi pakai Hercules jadi itu gimana ya, ruang robekannya itu lebih besar ya teman-teman, daya robekannya itu lebih besar kalau pakai yang Hercules. Mantap sekali ya teman-teman. Oke, nah untuk unitnya ini biar gak mudah ngaca ya teman-teman, yang penting pelurunya jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya. Kalau udah cocok ke Hercules ya pakai Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai Barakuda, pakai yang lainnya pokoknya, nah itu jangan digonta-ganti. Nanti kalau digonta-ganti, nah ini udah kejadian terjadi ngaca ya teman-teman. Makanya kalau udah rekomendasi dari sini pakai Hercules ya, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Perawatan kedua, kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan sini, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman. Nanti biar kalau ada yang kotor di dalam itu, kotorannya biar bisa keluar ya teman-teman, jadi larasnya bersih lagi dan juga akurasinya membaik kembali. Seperti itu ya teman-teman, kalau terjadi ngaca coba diisi minyak goreng atau oli dari depan sini sampai belakang, nah terus ditembakkan biar bersih dalemannya, biar kalau ada kotoran bekas-bekas peluru, nah itu biar bisa keluar lagi. Seperti itu ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk larasnya ini menggunakan panjang 60 cm, jarak ideal bisa 60-70 meter lebih, grouping rapat ya teman-teman, bukan nitik satu lubang. Kalau nitik satu lubang susah sekali ya teman-teman, bisa nitik jarak segitu, wah jawara banget kalian ya. Nah untuk di depan laras ini juga udah ada mazel buat penutup laras alias pengganti peredam. Kalau pengen suaranya keras seperti tadi, nah pakainya mazel seperti ini. Kalau pengen agak senyap, nanti pakaiin peredam, dapat peredam OD38, peredam UK Ultimate, peredam super senyap dari CFA Sodor, udah kita setel juga dari sini. Seperti itu ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk tabungnya teman-teman, ini tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Ini untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit, nah ini bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya. Setelan paling irit ya paling buat jarak 10 meter, 15 meteran saja ya teman-teman. Kalau pengen yang jaraknya lebih jauh, nah itu tinggal ditambahin untuk powernya ya, seperti itu ya teman-teman. Nah untuk setelan power ada di belakang sini ya teman-teman, nah mantep banget. Nah untuk tabungnya, kalau perawatan tabung biar awet, nah itu pada waktu ngisi anginnya di amannya saja 2700-2800 PSI ya teman-teman, biar seal yang ada di dalam sini yang menahan angin itu seal ya teman-teman. Seal terbuat dari karet ya, ada masanya kalau terlalu berlebihan anginnya ya memang ada terjadi robekan ya teman-teman, memang itu hal wajar di unit senapan angin. Oke ya teman-teman, nah untuk kebocoran, nah itu di unit senapan angin memang hal wajar, soalnya memang ya yang nahan angin terbuat dari seal ya, seal bahannya dari karet, ada masanya ya memang kalau ada terjadi robekan itu hal wajar di CVA Sodor. Oke ya teman-teman, nah untuk
pengisian anginnya ya teman-teman, ini pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya ya. Nah, untuk manometer untuk melihat tekanan angin masih berapa dan juga isinya sampai berapa, nah itu manometer ada di sebelah bawah sini. Nah, untuk chambernya teman-teman, ini chambernya menggunakan chamber monolight dari ban Dural seri 7, pembuatan udah full CNC ya teman-teman, mantap sekali. Ini pembuatannya udah full CNC ya, mantap banget. Untuk bannya, chambernya ini chamber Dural seri 7 ya. Untuk bentuknya, chambernya ini udah menggunakan chamber monolight, jadi bukan pakai chamber tumpuk lagi ya teman-teman. Chambernya udah pakai chamber monolight, jadi ruang ledaknya lebih besar dan juga kapas untuk tekanan anginnya, keluar anginnya, nah itu lebih teratur dari yang menggunakan chamber tumpuk ya teman-teman, seperti itu. Oke, mantap sekali. Untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever, mantap sekali. Bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk cancel kokang, nah ini letaknya bisa di kanan dan juga bisa di sebelah kiri ya teman-teman, mantap sekali. Yang bikin spesialnya lagi untuk unit FX Mameru ini, dia untuk pernya udah menggunakan per Mizumi ya teman-teman, yang warna biru langit dari CVS Odor ya teman-teman, mantap sekali. Jadi buat bikin cocok, buat setelan irit juga cocok sekali ya teman-teman. Kerasnya keras, tapi untuk bikin irit juga bisa kalau yang permizumi yang warna biru ya teman-teman, itu kesukaan di CVS Odor yang warna biru langit seperti itu ya teman-teman, mantap sekali. Nah, untuk safety trigger ada di sebelah kiri ya teman-teman, kalau didorong ke belakang dia otomatis kunci, kalau ke depan dia normal lagi, mantap sekali ya teman-teman. Untuk setelan powernya, nah ini setelan powernya udah menggunakan setelan power stainless ya teman-teman, mantap sekali. Nah, ini setelan powernya udah menggunakan setelan power stainless bahannya ya teman-teman, maksudnya stainless itu bahannya ya teman-teman. Biasanya ada yang pada nanya bedanya stainless dengan baja itu di mananya mas. Nah, stainless itu malah lebih bagus, soalnya dia kalau terkena air, nah itu tidak karatan ya teman-teman, kalau baja pasti karatan. Makanya memang harganya kalau yang pakai daleman stainless itu agak lebih mahal, tapi ya memang tergantung kualitasnya yang kami kasih ya teman-teman. Yang dalemannya udah stainless, yang masih baja, nah itu memang harganya beda ya teman-teman, seperti itu. Oke, nah untuk popornya teman-teman, ini popornya udah menggunakan popor dari bahan kayu mindi ya teman-teman, memang dia popor warna natural, warna putih seperti ini ya teman-teman, mantap sekali. Nah, untuk unitnya memang popornya warna kayu putih semuanya. Untuk chambernya memang rata-rata warnanya pakai warna hitam ya teman-teman, seperti itu. Ada juga popornya udah menggunakan popor bolong, ada popor klasik juga ada, ini popornya menggunakan popor hunting kalau pada nyebut, soalnya ada variasi. Di sini ada yang buat jari-jari tangan ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini ada variasi buat jari-jari tangan, mantap sekali. Nah, untuk popor ini dia juga udah menggunakan setelan pipi ya teman-teman, setelan pipinya bisa dinaik turunkan, nanti ada ya kalau mau naik turunkan harus punya kunci L di sini ya teman-teman, mantap sekali. Nah, ini bisa dinaik turunkan tergantung kalau kalian pengen naik ya, tergantung setelan pipi Anda sendiri, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk rel teleskop, rel teleskop di atas ini menggunakan rel teleskop yang menggunakan rel teleskop 11 ya teman-teman, jadi semua teleskop bisa masuk kecuali yang pakai rel teleskop Picatinny ya, mantap sekali. Oke ya teman-teman. Nah, kalau rel bipod, kalian kalau beli bipod harus ada rel tambahan, jadi pasangannya di sini. Kalau beli bipod biasanya ada rel tambahan buat yang bocap kayu ya teman-teman, kalau bocap predator rata-rata ya ada untuk rel bipodnya sendiri bawaan dari senapan. Kalau
buat cap kayu ya gak ada ya teman-teman. Kalian beli bipod biasanya udah ada tambahan relnya sendiri. Oke, seperti itu dia sedikit spek dari unit senapan angin bocap FX Mameru ini. Yang bikin spesial dari dia, pembuatannya udah full sensi, larasnya juga udah laras import ya teman-teman. Untuk dalemannya udah pakai daleman stainless, dan juga untuk pernya ini udah menggunakan per Mizumi. Mantap sekali ya teman-teman. Oke, untuk harganya teman-teman, untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja, ini harganya cukup kita bandrol di harga Rp3.600.000 saja. Harga Rp3.600.000, bonusnya ada tas, tali sadang, gantungan peluru tes, magazine, perdam sama STKS ya teman-teman. Kalau beli paket full set harganya cukup menjadi Rp4.300.000 saja. Harga Rp4.300.000, bonusnya ada bonus tas, tali sadang, gantungan peluru tes, magazine, perdam sama STKS. Ada tambahan lagi pompa HMS 4000 PSI, ada teleskop Basnel ukuran 39x40 atau gamut ukuran 39x40 ya teman-teman. Dan juga ada tambahan lagi free peluru satu kaleng yang cocok. Harganya kalau beli paket full set cukup Rp4.300.000 saja, belum sama ongkirnya. Oke, mantap sekali. Kalau pengen beli unitnya aja bisa Rp3.600.000. Kalau beli paket full set harganya cukup menjadi Rp4.300.000 saja. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk garansinya ini juga ada garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan ya teman-teman. Garansi akurasi meliputi kalau ada terjadi akurasinya ngaca ya teman-teman, nah itu garansinya 2 minggu. Kalau garansi tabung itu meliputi kalau ada terjadi tabung pecah atau chambernya yang pecah. Kalau hanya sekedar bocor itu hal wajar ya teman-teman. Nah, itu hal wajar, kita udah antisipasi bawakan spare part-nya dari sini juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Itu dia sedikit spek dari unit senapan angin bocap FX Mameru, dan juga tes akurasinya tadi udah jelas sekali, dan juga untuk harganya pun juga udah jelas. Garansinya di CFS Outdoor pasti ada garansinya, soalnya beli unit senapan angin ini harganya juga lumayan ya teman-teman. Kalian udah ngumpulin sampai capek-capek, kalau ada yang rusak, nah itu biasanya ya memang kita tanggapi ya wajar, dia marah-marah ya wajar, soalnya ya memang dia udah ngumpulin uang dari beberapa waktu yang lalu, sampai sana ya terjadi kebocoran atau ada yang tidak, nah itu kita ada garansinya. Tenang saja, CVS Outdoor pasti tanggung jawab, gak langsung ditinggalin ya teman-teman, seperti itu. Oke, saatnya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah order di CVS Outdoor. Kami doakan semoga rezekinya tambah, panjang umur, sehat selalu. Oke, terima kasih. Kita akhiri dulu. Saya Rizky Jambul, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Outdoor.